Sosial. Oke, kali ini kita bakal seru-seruan lagi di channel gue ini. Dan buat kalian yang penasaran hari ini gue mau ngapain, pastiin kalau kalian udah like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke teman dan sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat pencet loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari video gue. Oke, langsung aja ke videonya. Oke guys, kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail, gue hari ini bakal nge-review lipstick terbaru dan ter kalian tambahin sendiri. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena lipstick bukan review ya, lebih jelasnya sharing ke kalian ya. Kalau review gue belum pernah mencoba sebelumnya karena gue udah mencoba, jadi ini bukan review lagi. Berarti salah judul dong gue. Ya, yang jelas ini adalah gue mau sharing ke kalian lipstick yang lagi gue suka dan cinta banget. Sarah heyo, ya kan? Oke, seperti yang udah kalian lihat di muka gue ini, dari mulai blush on sampai lipstick, kok dia senada ya? Cocok bingung kan? Natural ala-ala Korea gimana gitu. Dan produk yang gue pakai ini adalah produk keluaran terbaru, katanya sih, kata si yang jual katanya ini produk terbaru, tapi gue juga nggak tahu sih. Tapi setelah gue cari di toko online, ternyata memang ini belum banyak yang jual, belum banyak juga yang mengedarkan. Asik mengedarkan kayak apaan ya pokoknya. Jadi ini produk belum banyak yang tahu, belum banyak yang kenal. Tapi kali ini gue akan memperkenalkan kepada kalian. Ini no endorse, tapi ini dari lubuk hati gue terdalam. No endorse karena gak ada yang bayar gue. Tapi buat kalian, kalau yang mau beli silahkan ke Shopee, udah ada kok, udah ada. Nanti gue taruh linknya di bawah, kalian bisa pesen di situ. Oke, okay? Di description box, di di description box-nya. Ngomongnya susah banget ya. Description. Mudah amat lah. Yaudah, lanjut langsung ke produknya aja. Ini dia guys produknya. Bentuknya itu seperti ini, kotakannya itu seperti ini. Nah, ini adalah banyak variannya. Banyak varian, varian rasa. Varian rasa. Nah, ini warna-warnanya. Jadi ini gue no tipu-tipu, no endorse, beneran ini bukan endorse, oke? Sampai gue nggak tahu kenapa bisa sesuka itu sama produk ini. Dan ini itu ada banyak warna, kalian bisa lihat sendiri. Ada ini yang salah satunya, yang salah dua dong, bukan salah satu. Kalau salah satu begini ya, ini salah duanya. Yang udah gue pegang yaitu ada dari Coral Candy dan Sexy Coco. Wow. Cucu ya. Ini yang lagi gue pakai adalah warna dari Coral Candy dan Sexy Cucu Marcucho. Jadi dua warna ini bener-bener gue suka banget dan udah gue pilih dari dua, dari banyak warna ini gue udah pilih menjadi dua warna yang sudah jadi hati gue banget gitu. Yang pertama, harganya murah banget. Kedua, berkualitas. Dan yang ketiga itu banyak pilihan warna. Dan gue sangat suka sekali dengan lipstick ini. Dan gue bakal langsung aja kasih oles-oles di tangan gue buat membuktikan ke kalian. Ini adalah warna dari Coral Candy. Ini buat Coral Candy-nya guys. Warnanya itu seperti ini. Cucok Marcucok kan sama kayak bibir gue. Terus yang kedua adalah dari Sexy Coco. Sexy Coco. Ini adalah warna kedua kesukaan gue. Tadah. Yang ini lebih kayak tua nude gimana ya gitu. Oh, ini lebih ke pink-pink gitu, ya kan? Yang ini lebih kayak ke nude, yang ini lebih ke yang pink muda gitu ya kan.
Kalian bisa lihat dong kenapa gue bisa milih warna ini, karena emang gue suka banget kedua warna ini. Bukan berarti gue benci sama yang warna-warna ini ya. Semuanya bagus, cuman yang cocok di kulit gue adalah dua warna ini. Tapi nanti mungkin gue bakal mencoba yang warna merah. Mungkin kalian bakal kaget setelah gue ngomong berapa harganya. Silahkan kalian siapkan kuping kalian, telinga kalian, pendengaran kalian, terus kalian pegang dada kalian, pegang kepala kalian takut copot, lebay banget ya. Oke, harganya itu hanya 37.000 aja guys. Kalau ada ongkir ya ada pasti ongkir lain lagi lah ya. Namanya kalau kalian beli di online shop gitu, pasti ada yang namanya ongkir. Atau kalau emang lagi gratis ongkir, pasti ya cuma 37.000 aja. Masing-masing toko berbeda harga sih, tapi yang gue beli itu adalah sampai keringetan cuy, 37.000. Dan hasilnya itu seperti ini. Dia matte banget tuh. Dan dia itu bener-bener pertama tahan air di saat kita minum. Mau aku contohkan? Oke, izinkan aku untuk minum sebentar. Nah, di bibir gue dia jadinya kayak, kalian tahu gak sih kalau ada air di daun talas gitu, terus dia kalian goyang-goyang gini, itu dia kayak langsung netes-netes gitu. Jadi si lipstiknya itu emang ada kandungan, entah kandungan apa yang bikin si air itu tidak membuat si bibir ini jadi luntur. Itu yang udah kita uji coba sekarang ya. Gak tahu ada bahan apa bikin bibir kita itu lebih tahan lama dan juga gak cepat luntur. Tapi kalau kalian ajak makan 2-3 kali, mungkin dia bakal luntur. Apalagi namanya lipstick ya. Kalian tahu makanan berminyak itu bisa menghilangkan lipstick. Tapi buat lipstick ini, kalian makan minyak, makanan-makanan berminyak, dia masih tetap ada. Tapi untuk sekali makan, kalau udah 2-3 kali dia udah hilang, basmi. Gue udah siapin satu kapas dan satu garnier. Kita coba ya. Ini lipstick yang udah gue kasih ya tadi, belum gue hapus. Kita coba hapus. Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Ini udah lebih dari 4 kali tapi dia masih sisa. Nah, ini untuk yang kesekian kalinya baru bisa hilang. Ini juga gue pakai Garnier. Garnier itu enteng banget kayak air. Kalian bisa lihat, ini langsung bisa hilang kayak gitu. Dan gue langsung mau hapus yang ada di bibir gue. Gue langsung mau mengaplikasikan dua warna ini. Kalian lihat, masih ada kan? Padahal gue udah lap. Oke, kita pakai kapas baru. Masih ada kan? Jadi kayak natural gitu loh warnanya. Dan ini gue pakai juga buat blush on. Setelah beberapa kali menggosok-gosokan baru dia hilang. Oke, kita coba lagi. Ini gue mau coba yang namanya Coral Candy. Nah, cara pakai lipstick yang baik dan benar. Nah, ini baru cara pakai lipstick yang baik dan benar. Oke, lanjut lagi ke yang mana nih? Yang Sexy Chocho. Ini adalah warna cintaan gue banget. Yang ini, adalah cinta pertama gue dan ini cinta kedua gue. Yang Candy Pink.
Pink Candy itu. Yang Coral Candy, Pink Candy lagi. Kita coba ya. Ini warnanya nude banget. Iya, bibir cocok banget ke sehari-harian Kak. Buat cocok banget buat ke sehari-harian kalian. Oke, ini dia warnanya bener-bener natural banget, cocok banget buat kalian ajak sehari-hari kalian, aktivitas sehari-hari kalian, nggak terlalu medok, nggak terlalu menor banget, tapi kayak natural gitu kan, kayak asli bibir kalian banget gitu, seksi gimana gitu, sesuai dengan namanya seksi cucu. Selama gue pakai lipstick ini itu rasanya enak banget dan gak ada rasa gimana-gimana. Terus gue ajak makan, gue ajak minum, dia juga masih awet. Dan sampai temen gue tuh bilang, lo pakai lipstick apa sih sampai seawet itu, sampai masih ada walaupun di daerah sini itu sih agak hilang, tapi itu gak terlalu parah gitu loh guys. Makanya gue cinta banget sama lipstick ini. Dan gue kalau lagi cinta sama satu barang itu, gue bakal bisa stok di rumah sampai 2-3 lipstick atau 4 lipstick. Dan gue nyetok si lipstick ini tuh ada 4 guys dengan warna yang sama. Karena gue gak mau nanti sampai yang gue pakai ini habis terus tiba-tiba gue kehilangan stok. Itu bakal gue repot banget. Gue lagi suka sama produk Emina nih. Gue selalu stok produk Emina. Kenapa? Secinta itu kalau gue suka sama sekali suka sama barang gitu. Padahal pakai satu pun belum habis gitu lah. Oke, biasanya gue kalau udah pakai kayak gini, gue tambah sama si warna. Ini kan gue pakai yang seksi cocok. Sekarang gue mau pakai yang coral candy. Namanya aja candy kan, permen-permen gitu baunya. Enak banget. Tuh, cocok banget kan? Warnanya. Warnanya kayak cantik banget gitu loh, buat di muka gue itu kayak cocok banget gitu dan nggak bikin aneh, nggak terlalu medok banget. Padahal gue makanya nggak gue gini-giniin. Ya udah guys, gitu dulu video gue kali ini. Jadi jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ke temen-temen sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat pencet loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari video gue. Oke, dan sorry banget kalau sepanjang video ini gue ngoceh mulu atau ngebacot mulu. Sorry banget ya. Dan ya sudah, gitu dulu video gue kali ini. Memberikan sharing ke kalian. Memberikan lipstick yang emang lagi gue suka.